한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam, halo semuanya. Selamat siang, ini aku habis belanja bulanan. Ini belanja bulanannya aku gak bawa tas, lupa. Biasanya aku simpan di jok, dan pas di jok itu gak ada, kayaknya aku lupa naruh gitu. Nah, ini aku belanjanya di dekat rumah aja. Tadi tuh aku sebenarnya ke pasar, kayak habis beli bawang merah sama cabe, sekalian mampir juga ke temen. Terus ini pulangnya aku langsung belanja bulanan, tapi belanjanya di dekat rumah. Karena tadi itu pengen ke Naga sebenarnya, cuman karena ini masih awal bulan pasti penuh, jadi aku males. Jadi lebih baik yang dekat-dekat aja. Nah, ini aku seperti biasa lah ya mam, beli kayak kopi, terigu, minyak. Dan sekarang harga minyak tuh lagi mahal banget. Kalau di aku paling murah itu harganya Rp27.000 per liternya. Dan itu aku beli terigunya 2 kilo karena aku pengen buat nastar. Dan selainya udah ada dari lama di kulkas, tapi belum aku eksekusi juga. Dan aku juga beli gula itu 1 kilo, beli bumbu racik untuk buat untuk nasi goreng. Nah, itu aku beli kecap, dan ternyata aku ngambil kecap tuh 2, mam. Kebanyakan banget. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Dan yang lucunya aku beli 2 merek, mam. Beli ABC sama merek sedap untuk kecapnya. Jadi aku ketawa sendiri pas aku bongkar kenapa aku ngambil kecap sampai 2 seperti ini. Nah, ini aku juga belanjanya gak banyak, mam. Cuman habis 200 ribuan karena stok di rumah masih banyak. Jadi aku nambahin aja. Nah, ini aku beli MBK karena aku untuk ketiak itu gak pakai Rexona yang itu ya, mam. Karena itu meninggalkan bekas noda di baju gitu, mam. Tapi kalau untuk MBK itu enggak meninggalkan noda. Karena noda bekas Rexona itu banget ya, mam. Susah banget untuk dihilangkannya. Nah, itu aku juga beli lemon, beli bumbu kare. Nah, seperti ini. Segini aja gitu maksudnya belanjaan aku. Sekarang aku mau lanjut beresin. Dan nanti setelah beresin belanjaan, aku mau lanjut beresin dapur karena berantakan banget. Seperti biasa tadi aku tinggal aja karena mumpung panas gitu ya mam, nggak hujan, jadi aku buru-buru untuk pergi keluar untuk berbelanja. Oke, ini udah selesai aku beresin di lemari plastik ini. Nah, ini untuk kopi aku simpan di storage biar gampang aja untuk yang mau ngopi. Nah, ini banyak banget storage yang ditanyain, emangnya bener itu cuman harganya 5.000. Ini tuh bener mam, cuman 5.000, dan tukang perabotnya tuh ada setiap sore. Jadi aku gak bohong ya mam, ya kalau memang harganya segitu ya segitu aja. Tapi kalau yang untuk daerah Cikarang pasti tahu lah kalau ini tuh harganya 5.000 aja. Nah, seperti ini udah rapi, aku lanjut mau ngerjain yang lain. Nah, ini untuk gula aku simpan di kulkas karena kalau nggak disimpan di kulkas itu suka disemutin mam. Nggak tahu kenapa, padahal si plastiknya itu rapet, tapi tetap aja nanti tuh si semutnya ada di dalam. Nah, ini juga belanjaan aku tadi di pasar. Aku beli cumi asin itu 1/4-nya Rp25.000, dan aku beli bawang setengah kilonya Rp10.000,
Dan aku juga ini beli talenan tadi 17.000, itu dari bahan plastik. Dan aku juga beli cabai seperempatnya itu 15.000. Untuk harga cabai masih mahal banget ya Mam, untuk sayuran juga. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita ada uang untuk belinya ya Mam, dan rezeki kita banyak, amin. Nah sekarang aku langsung beresin. Nah jadi aku sekarang untuk nyimpan cabai itu nggak aku tutup, supaya nggak cepet busuk, jadi aku biarin gitu aja di dalam kulkas. Dan untuk cumi asinnya ini aku jadiin 2 wadah untuk 2 kali masak, dan aku nyimpennya nggak di chiller ya Mam, aku simpan di freezer aja. Karena kalau disimpannya di chiller itu tuh suka agak bau-bau gitu Mam, walaupun chillernya itu dingin. Jadi aku lebih baik simpannya di freezer aja. Oke, ini untuk bawang aku beli 1/2 kilo 10.000, dan ini bawangnya agak jelek sih Mam, basah mungkin karena musim hujan. Nah ini aku simpan di saringan seperti ini, nanti mau aku jemur aja biar dia tuh nggak basah gitu Mam. Nah ini aku pilihin aja yang jelek-jeleknya aku buang. Jadi tadi aku beli tuh nggak milih Mam, jadi diambilin sama si amangnya, jadi nggak bisa milih gitu. Nah ini aku keringin aja, aku jemur di sini di atas tembok. Oke, sekarang untuk cuminya aku beresin, aku tutup, lalu aku simpan di freezer. Dan sekarang aku lanjut mau cuci piring, tapi sebelum cuci piring aku rapihin dulu ini untuk wadah-wadahnya yang udah kering. Jadi aku harus keringin dulu ya Mam, karena rak piring aku itu dari kayu, jadi otomatis harus dikeringin dulu sebelum disimpan ke rak piring kayu ini. Oh ya, kemarin banyak banget yang komen di video aku yang ganti rak piring dari aluminium ke kayu ini. Katanya berminat untuk membelinya. Jadi mohon maaf ya Mam, rak piring aluminium aku itu sudah ada yang adopsi. Jadi sekali lagi aku mohon maaf ya Mam. Dan banyak juga yang komen kenapa harus ganti, biar terlihat baru, kenapa nggak dikasih stiker aja. Aku udah pernah dulu ya Mam, mau aku kasih stiker, dan ada juga YouTuber yang pakai stikernya tuh pakai stiker dinding, tapi dia tuh nempel. Dan aku udah pernah coba pakai stiker dinding, dia tuh gak nempel sama sekali Mam di kacanya. Jadi aku bingung. Dan emang kebetulan juga si rak piringnya itu di bagian bawahnya tuh udah jelek Mam. Jadi aku ganti aja ke rak piring yang lebih simpel. Oh ya Mam, sambil aku cuci piring aku sambil bercerita sedikit. Jadi kemarin tuh ada yang nge-DM aku, Mam punya channel YouTube itu apa nggak jenuh, apa nggak ada rasa bosen? Jujur ya Mam, punya channel YouTube itu up and down banget. Kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi males ya males banget, super-super males. Tapi di saat aku lagi males, aku suka ingat sama perjuangan aku bisa sampai di sini itu nggak mudah dan nggak gampang. Jadi aku selalu semangat pada saat ingat perjuangan aku. Dan makanya aku buat video itu nggak setiap hari dan nggak semua aktivitas itu aku videoin. Jadi kalau misalnya aku buat video itu paling seminggu 2 atau 3 kali aja. Jadi nggak selalu setiap hari buat video. Dan aku juga nggak upload setiap hari karena buat aku itu capek gitu ya Mam. Walaupun aku nggak punya anak kecil, tapi tetap aja aku ngerasanya capek dan males juga. Jadi pokoknya mah semangat teruslah buat kalian yang punya channel YouTube seperti aku, jangan patah semangat karena mendapatkan 4.000 jam tayang sama mendapatkan 1.000 subscriber itu nggak mudah. Jadi semangat terus.
Jadi tips dari aku biar kalian gak bosen buat YouTube channel. Jadi kalau aku pribadi Sabtu Minggu itu aku gak kerja. Maksudnya gak kerja tuh aku gak buat video, aku gak edit, aku gak dubbing. Jadi benar-benar Sabtu Minggu tuh aku free. Jadi kerja aku itu Senin sampai Jumat. Maksudnya kerja tuh yaitu kayak dubbing, edit. Nah seperti itu. Karena membuat channel YouTube itu juga kan menghasilkan ya mam. Jadi semangat terus. Oke, sekarang aku lanjut beresin plastik. Jadi yang bersih itu aku lipat lalu aku simpan. Tapi kalau misalnya yang kotor aku simpannya di tong sampah di bagian bawahnya untuk nanti aku buang sampah, jadi pakai plastik yang kotor aja. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Dapur aku udah rapi, belanjaan pun udah rapi. Sekarang aku mau lanjut mandi. Dan terima kasih buat kalian yang selalu dukung channel aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.